pergi siut. Nak book dulu lah. Ah, booking lah kata. Ini saya booking boleh lah. Next week saya mari ambil. Garang, garang. Next week saya gaji mah kata. Ui, garang. Tanya harga dulu, cap. Tanya harga dulu. Selamat sejahtera and welcome back to my channel. So kalau korang tengok background saya, korang tahulah saya kat mana. Hari ni saya berada di Pasar Pudu, Kuala Lumpur. Tapi hari ni kita bukanlah nak explore semua kedai yang ada. Sebenarnya minggu lepas saya dah pergi dengan Ashraf. Kita orang pergi beli Bangkok Fighter. So hari ni saya nak tengok untuk saya punya pula. Tapi kalau tak ada, tak kena cita rasa, saya tak beli. Okay? Okay bos? Ni bersama Khalif, Acap dengan Nukis. Kita nak jalan-jalan dekat Pasar Pudu hari ni. Tapi target saya ialah Bangkok Fighter, dekat tempat kita beli kutu air tu. Tapi Acap dapat memang nice lah. So Acap, kau cari yang hari tu yang macam mana Acap? Color apa Acap? Color biru. Biru. So guys, so Bangkok Fighter ni dia ada biru, ada hijau, ada macam-macam by color juga. Tapi dia punya form tu yang best tu. Dia punya dia punya flaring, dia punya mantle. So jap kita nak lintas jalan dulu guys. Okay guys, so dekat Pasar Pudu ni, kalau korang nak cek kutu air yang banyak dan murah, lepas tu untuk Bangkok Fighter, ha, korang sampai-sampai kat jalan besar ni, tu nampak tu kedai E-Mart ni, kedai elektrik ni. Depan dia je ni, kemah kecil ni. Kemah kecil. Dia bukannya dekat kedai-kedai besar kat sini. Ha, bukan kedai-kedai besar kat tepi ni. Dia dekat tu, ha, kedai kecil tu. Ha, tapi tu, nak pergi situ dulu ke balik nanti? Balik nanti lah. Balik nanti lah. So, jom kita jalan-jalan dulu. Untuk kedai first ni, ni letak ikan mas ni. RM20 je. Mana Nukis? Nukis? Ikan mas? RM20? Tapi seekor je lah boleh. Dekat rumah kita ada 3 ekor ni ikan mas. Oh, tapi yang besar ni RM32. Dua ekor okey kot. Dia nak bela ikan mas dalam macam balang macam ni. Cuma tak nak letak oksigen. Ni siap lampu. RM28.50. Dia beli kat Shopee murah sikit kan. Tapi lagi besar kan daripada ni. Dia rectangle. Ada ada pelakat apa? Jom. Pelakat tengok lah. Ada mustard gas. Bicolor. Jom tengok, nak tengok ikan mas. Apa dia, Pak? Tak, dia ikan mas ni. Oh, ryukin. Oh, berapa ekor tu? Ryukin, kepala ni macam ryukin. Oh, dia punya kepala tajam lah. Ni, rendah. Oh, yang ni, rendah. Rendah, kepala ni macam. Kepala? Bulat lah. Bulat sikit. Kepala dia bulat, rendah. Kalau ryukin, kepala tajam. Tengok. Tajam. Oh, tirus, tirus. Oh, macam tu. Tapi dua-dua ikan mas. Sama. Oh. Kepala besar kecil. Ini kepala ryukin ke? Kepala kopi. Okey. Dia motor ada pakai kan. Jom kita tengok kedai lain dulu. Sini korang kena hati-hati lah. Kereta keluar masuk. Kereta peniaga. Yang bukan peniaga pun masuk. So, jom kita tengok sini. Lepas tu selain daripada saya nak tengok Bangkok Fighter, Nukis pun dia nak cari ikan gapi. Sebab dia punya female baru meletup perutnya. Keluar 20 ekor lebih. Seekor female keluar 20 ekor lebih. Oh, sini pun ada juga. Ini ikan apa? Ikan bagi makan eh. Feed the fish. Mahal eh. Ui, tu apa? Itik. Ada itik kat sini. Ni ya cap, RM13 jap. Tapi bukan crystal clear lah. Ya ke? Allah. Dia baru kencing. Berak lah. Jom. Ucap ni nak cak buat aku sikit cak. Besar tu. Jom.
Tengok ikan selain pada ikan kapi ke? Jom. Gapi sebelah ha, tengok cantik. Asal Molly dia dah. Molly. Oh, oh lah, murah lah juga kan. Biasa 4.5 lah. Eh, hari tu lagi murah eh. Ni glowfish. Oh, yellow fancy sekejap. Oh, gapi dia. RM5 seekor. Apa, dambo orang panggil kot. Sekejap tengok, half moon yellow fancy. Finish kurang lah. Tapi mapping dia cun lah. Oh, seekor RM15 weh. RM15 seekor lah. Ni RM8. Ni RM8. Super rate. Ya, semua straight. Makan semua dah. Oh, rojak-rojak. Ni emas ni. Gold. Kakak ni berapa ah? RM21 bag. RM20 satu bag. Ya. Okey, baik. Thank you. Dari dulu marah-marah je. Jom jalan depan dulu. Dia cakap dulu asal aku tanya je dia marah macam tu. Sampai ke hari ni dia nak duk marah-marah. Dia tengok ikan laga kat dalam kan? Geli emas. Ikan geli selo jap. Geli kan? Tahu lah, panggil geli emas. Bekas dia kecil lah, sempit lah. Giant beta half moon. Memang jenis besar ni, Armageddon ni. Silap lah guys, saya lupa bawa flash stick lah. Kalau ada flash stick, shock sikit. Tapi ni besar-besar semua ni. Tua-tua ni. Jom. Air dia kotor lah. Jom. Koman RM5.5. Jom. Ada gapi tak? Ni female. RM3. Satu RM3. Empat RM10. Habis campur-campur lah geng. Kena pandai select lah. Ada yang tak bernyawa pun ada. Ni tu yellow fancy tu. Macam yellow koi pun ada. Sebab dia di hitam. Jangan. Cukup ah. Jom. Jalan. Ni import punya ni. Oh, ni RM2. Oh, glowfish RM2. Ha? Tak mau. Jom tengok tu. Zelora. Ui, comelnya. Tak pernah nampak pun. Zelora ke apa? Zebra lah. Sorry. Ini pam sekali semua. Kedai-kedai burung tak singgah. Selector lah, tengok ikan je. Ni female pun ada. Dambo. Ni dambo male. Oh, female ni tak ada lah. Biasa kat sini ada jual female dambo. Mana ni? Ikan lah, mana fries. Tak lah, macam fries. Oh, tapi perut gemuk-gemuk lah. Banyak beta. Hey, Nurin, dalam ni ada gapi lah. Acak, aku ambil aquatic ni kat rumah kau ada kan? Dekat setapak lah. Danau eh? Jom. Ni dia punya cawangan dekat Pasar Pudu. Lukis nak tengok gapi. Tuk ni, tu. Lobster. Ni bawah pun ada. Ada
Tak nak tengok ke? Aduh, tengah tengok. Jom kita jalan depan lagi. Oh, ni pokok air. Eh, ini yang kita buat dululah. Dia punya daun ada bulu-bulu. Letak kat ikan mas tu, ikan mas tu makan. Dia jenis halus-halus. Oh ni memang, itu yang makan ikan tu. Itu yang boleh makan ikan. Tapi habis lah aku. Nuki nak biak itu ikan mas. Makan. Ah, dia cepat. Kadang kita tak nak, dia ada juga. Ya, hari tu banyak sangat sampai Nuki buang-buang je. Short fin ada, long fin ada. Tapi yang premium kat sini. Besar-besar juga badan ni. Besar kan? Kita try tengok. Candy fancy tak? Candy fancy. Yang ujung tu candy cooper. Jom tengok candy cooper. Yang ni kena kupa. Cuma pilih. Mau tengok dekat video dulu. Baru nampak. Saya itu pun pilih. Okey lah, kepala. Okey, sayang. Ini pun sayang, okey. Oh, atas pun ada lagi. Tak malu. Ibu sayang. Angka yang atas berapa? Sama. Samalah. Bawah selam bendong lah. Sama tu berapa? Sama berapa? 20. Angkat 2 juga 5. Oh. Oh, ni ujung ni cantik. Banyak-banyak option, tapi Nukis dah pergi tengok gapi. Ada yang okey Nurin gapi? Tuk telinga dia. Ini dia dah berdiri. Ini dia tengah freestyle. Dia tengah belajar reverse. Fungus lah kat bawah perut dia. Ini apa hal dia tak bergerak ni? Siapa gerak ni? Siapa English Spanish? English or Spanish? Ne. Ini RM5 mahal sikit ah. Merah juga yang lawa. Ni gold ni lawa gak. Ini ada string dia kan. Apa nama tu? Bukannya buah. Leopard. Ah, leopard rasa. Lawa. Kan. Dia ada female ke tak ada female? Tak ada. Campak dalam tong. Semua jantan ni. Biasa dia main tak lepas female kalau ni. Dia orang akan jual female je rojak ke. Daripada jauh lawanya. Tapi kat rumah kalau nak buat hiasan macam ni kena banyak macam ni. Macam tu lah. Itu pun kena banyak ke? Ni? Banyak. Banyak duit pakai tu. Tadi nak tengok female kan? Jom. Okay bang. Ini saja bang. Tak ada. Jom. Garu. Uyuh. Okey bang, 73 bang. Ada dah bang, tak sayang. Kalau garu kita tengok yang geli. Ya, yang geli kau. Dia kata Kak Nurin geli ulat. Oh, nak aku bagi kat kau ke? Kak Nurin lagi berani pada saya tau. Ambil tanah baju ikan apa tu? Oh ni cap. Kita kena buat community tank macam ni. Gini lah. Duit kau lah.
Ya. Ada apa? Tanya lah. Boleh yang ambil. Kena tahu owner siapa, kau kena minta izin je. Main ambil je bergabus. Hari tu Nukis beli gapi kat sini. Meletup dia punya perut. Ni female. RM4.10. Mana tahu ada ni apa? Hellboy klasik. Avatar klasik. Ni ni bukan bukan Hellboy klasik. Tengok merah, tengok hitam Hellboy klasik. Ni Blue Samurai. Tapi line dia kita tak tahu lah geng. Nampak macam tu kan. Blue Samurai. Ni je Hellboy, Hellboy klasik. Ni female punya buat dia. Female yang long fin. Kenapa? Super black. Ah, ya. Ha? You do. Tidur lah. Tidur lah. Sebab dah ngantuk-ngantuk. Dia tengok. Dia tu tak ada mata tu. Adil lah. Haa, dia buka, dia buka, dia buka, dia buka. Kau kacau dia tidur lagi. Ni, DTHM. Jom, Nukis kat dalam eh. Eh, belakang kau lah. Eh, dah tengok belum female? Jom. Cepat-cepat, pilih-pilih female. Pilih-pilih-pilih. Acap belanja. Ha? Ui, RM13 je lah, wakak. Jangan cuma ambil gambar. Okay, baik-baik-baik. Okay, baik-baik-baik. Kecil lah. Kecil, kali ni kecil. Hari tu gemuk-gemuk eh? Aduh, ingat panis lagi. Minta dia lain, jom. Nukis beli yang dah siap ni eh. Satu bundle eh, tengok. Yang mana? Ni. RM10 je api betina. Untuk buat rojak memang nice lah. Banyak ni. Murah geng, murah geng. Kedai ni banyak murah-murah. Saya tunjuk contoh lain yang murah. Kura-kura. 2 ekor RM20. Murah. Apa tu? RM8. Fin tengok fin ni. Uyo. Moli kan? Haa, RM8 je. Macam-macam colour kat tu ada. Ni, ni lawa. Glow Tiger Bird. Macam ni, RM20. Ui, murah, 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 murah. RM10 dapat 4 ekor. Ini murah-murah. Murah-murah. Yang ni eh? Okay guys, so kita dah jumpa induk betina gapi. So sekarang ni kita nak tengok Bangkok Fighter saya pula. Lepas tu nak beli kutu air. Okay. Dia marah saya dia. Kata apa? Bawa ambil gambar dia je. Ya ke? Kita nak tolong promo dia tau. Kita nak tolong dia tau. Saya tak dibayar tau. Banyak sedih. Guys, ada satu kedai ni female RM15. Dah terlepas. Dah terlepas dah. Tuh, ada tuh. Ada satu yang betul-betul full egg tadi. Sekejap saya tunjuk kat korang. Ni contoh betina full egg guys. Ni ni. Okay, thank you boy. Ni. Oh, cantik kan. Tengok perut dia. Dia rasa betina macam-macam pelakat pun ada jap. Bercampur ni ada pelakat ada. Tapi tengok anal macam long fin lah. Op. RM15. Kita kat luar ni. Kita pusing dulu. Cik. Okay, so dah habis pusing tengok dekat bahagian Bangkok Fighter pula. Tengok dia macam nak kemas je aduh. Uncle, sudah mau kemas ke? Ya, sudah mau balik? Belum. Belum. Kutu ada lagi? Ada. Hari-hari ada. Hari kerja pun ada. Kutu
pupuk ada saya, ada ni ada. Hari kerja pun ada, Isnin Jumaat. Ya, ya. Oh, ada. Tapi pagi sajalah. Pagi sampai pukul 1 lah. Oh, sampai pukul 1. Ha. Kutu banyak. Ini kutu sawuk ke? Ya. Belumnya satu satu paket RM3 kan? Ya. Ha, saya nak satu, satu kan? Tahun. Satu kan? Ah, satu. Tengok banyak tu guys, RM3. Satu tendul lah, satu ni tendul RM3. Ah, tengok. Macam ni. So uncle ni dia ada jual modern beta dengan wild beta. Wild beta Bangkok Fighter. So jom kita tengok Bangkok Fighter uncle. Pinjam marker uncle, mau tunjuk ikan. Okay guys, last week Acap ada datang sini beli Bangkok Fighter. Ha, korang tengok sendiri lah. Dia orang ni memang mental padu. Jom, yang mana tidur-tidur kita kejut eh. Kita try kejut eh. Memang akan bangun. Memang akan bangun. So, dia orang punya genetik ni saya tengok. Uncle punya ni dia ada speednya. Dia ada speednya. Cuma tak tajam lah. Ada beberapa yang tajam. Kita tengok. Sebab minggu lepas yang Acap dapat memang jackpot gila lah. Yang Acap dapat cantik gila minggu lepas. Oh, tapi ni pun okey ni. Long body juga. Jom kita tengok yang ni. Oh, ni ada kuning. Hah, awak tak bawa kipas ke? Lah. Oh, yang ni ada kuning. Teracun betul lah, rasa nak beli lah. Oh, tapi tak ada ventral lah. Dia tak ada janggut. Ada. Ya, dia simpan. Ada janggut semua. Ini tak ada janggut ke? Mana? Saya rasa sudah putus lah. Masa baby sudah putus. Ha, tak ada janggut. Ayuh, ni betul. Dia kena hantam lah masa baby. Tak pun tak perasan. Masa baby sudah kena hantam. Cuma simpan dulu ya. Sayang yang tu cantik, ekor kuning. Oh, lawanya. Yang lain mostly memang mental padu lah. Kalau Bangkok Fighter ni, mana Acap ni? Tak sampai lagi dia? Saya tak akan ubat lagi. Kali dah masuk kedai bandel lah. Oh, dah panas. Mesti dia menyesal ikut. Kita tunggu Acap ni. Dekat sini pun ada female. Ni female Bangkok juga. Itu fancy. MG. MG. Itu marble white. Oh, ni marble. Marble white. Oh, eh, macam blue rim ah. Marble biru. Biru putih lah. Ya. Ada Bangkok Fighter itu classic dia tak banyak lagi. Oh. Ini hari ramai orang beli betina. Ini marble. Jantan tak ada marble. Tapi genetik dia banyak lebih kepada dekat rim, dekat bending, dekat finish. Ni apa? Oh, ini nak habis dah. Ha? Ada anak dia ni. Ada anak? Mana ada? Apa yang berapa ni? Kan. Maalah. Oh, saiz kecil. Okey lah. Saya tak belilah hari ni. Balik ni kita review ikan Acap guys. Jom. Buat ni komplain lah, panas lah, apalah. Tapi nak ikut. So kita bawa dia pergi New Life Aquatic. Kita bawa dia tempat sejuk. Khalif, kanan-kanan. Ha, kiri-kiri. Sini. Ha, nak sejuk kan, kita bawa tempat sejuk. So guys, dekat New Life Aquatic ada satu ruang yang memang aircon sejuk. Sebab
dia ada ikan yang kena suhu sejuk. So jom kita masuk, iaitu cana. Ha, kita tengok cana. Tapi dalam ni banyak juga macam prawn lah, apa benda kecil-kecil ni kan. Ni panggil apa? Shrimp, shrimp, bukan prawn, shrimp. So ni ha belakang ni yang ni pokok air pun ada juga. Ni ha belakang ni yang menariknya kat sini. Sebab ada cana. So dia memang selesa lah dekat sini dengan suhu yang memang memang cantik untuk diorang. Cak, mana yang kau tengok last week tu? Bilang dah tu. Ni ya, ada sini. Ni dah kena dah, dah kena sambar dah. Oh ni kat sini kau dia tengah groom. Oh ni. Ni 24 jam ah. Ni maksudnya 24 jam dia akan flare. Ah so dalam ni sejuklah sikit. Ambil aircon. Eh. Ha, dia kan hilang. Lukis mana lukis? Kat luar tengok. Ada, 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 ada. Ingat. Hei, pantang tinggal. Lagi risau daripada Khalif ni. Takut hilang. Minggu depan. Kau nak ambil jenis apa jap? Auranti. Ha? Kenapa? Kau nak beli ni? Beli. Datang ni? Kau orang ni pegang tak? Ni nanti dia kalau air kotor tu dia tukar dah jadi ni salamander. Ya kau. Ya, si, si. Dia tukar? Ha, dia tukar jadi buruk. Oh, kalau air kotor. Hmm. Oh, dia bergantung pada air. Member aku yang cakap. Contoh dia buruk ni resih. Guys, komen kat bawah guys. Acak palato guys. Kau bila kat eh member aku cakap. Member kau. Member kau seorang tak percaya. Oh, cak bawah ni lagi ah, cak. Tapi bawah ni macam dalam tempoh kuarantin agaknya. Tapi tapi aktif. Ui, dia pandang kau ah. Pergi siut. Uyu. Nak book dulu ah. Ha, ah, booking lah. Ini saya booking boleh lah. Next week saya mari ambil. Garang, garang. Next week saya gaji mah kata. Uyu, uyu. Ui, garang. Tanya harga dulu, cak. Tanya harga dulu. Mana je? Kat depan. Yang tinggi tu. Berada yang tinggi tu. Garang. Kau ni agak-agak lah. Pergi tendang kat laga. Kemudian dah sampai ke sana. Garang gila. Uyu. Beli, 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 beli. Tapi aku, Hot Wheel aku jangan lupa bayar eh. Ada ke kau ambil? Kau Proto Saga kau beli kat aku. Ui, ni besar. Bukan kau bagi je. Acik je. Blue Comet. Uish. Dia macam takut-takut je. Rainbow? Ikat LGBT. Jom kita tengok. Mana ikat LGBT? Uyo. Bawa lampu lah dia jadi LGBT. Kalau gelap dia normal. Cok tengok dia buat cok macam sungai cok. Macam mana Yip, puas tak dapat aircon? Dah jom balik. Minggu depan Acap nak datang sini lagi. Dia nak menghabiskan gaji dia kat sini. Ui. Gaji je. 15 bulan. Guys, hari ni dua kedai marah saya. Yang first kan, kedai yang hujung yang beli gapi tu. Kata, jangan ambil video ah, jangan ambil gambar. Padahal kita nak free free marketing untuk dia. Hai, kalau aunty tengok ini video ah, aunty ah, saya mau tolong tau. Saya bukan, you bukan bayar saya mah. Saya mau tolong saja. Lepas tu, satu lagi dekat kedai yang female RM15 tu. Yeah. Hey, dia kata, dia kata candy tak ada betina. Half moon. Dia kata half moon candy tak ada betina, ada jantan je. Macam mana keluar? Macam mana breed tu keluar kalau jantan half moon? Betina pelakat.
Dia ingat kita tak tahu ke? Kita yakan je lah. Sebab dia dah lama jual ikan kan. Dia tak tahu kita buat ikan. Dia nak ajar kita. Dia kata tak ada half moon betina warna candy. Kati je. Oh, baru bagi makan. Bawah, kat bawah. Nyum. Dia buat setup cantik guys. Dekat sini beta. Beta ada macam-macam harga. Ada yang RM12 baris ni. Ada yang lawa-lawa juga tau. Wah. Fancy DTHM. Lawa wah, RM12. AOC. Cantik. Pattern. RM12 ni RM5. Ha, sini RM5. Ni lagi lawa. Berbaloi lah. Lepas tu kalau yang dekat atas ni yang premium-premium lah. 60 ada 35, 45, 45. Tapi dia orang punya sorting lah. Sebenarnya yang dekat bawah RM15 pun banyak lagi yang lawa-lawa. Ni grizzle. Kalau tengok grizzle dia pun dia punya color separation dia kurang. Super 8 ada je air rate semua. Tapi RM80. So korang kena pandai tengok sendiri lah. Nampak RM80. Tapi air rate bersepah. So korang kena pandai tengok form ni. Form lawa. Besar dapat soli yang tak ada air rate. Ni fancy. Ini tah lah PW Red Wash. Ni kau tengok ni cap. Ini RM12 ni. RM12 kan. Kau tengok ni. Kedok ni. Kedok ni. Kedok ni. Kedok ni. Lawa. Untuk RM12. Balance baik. Ha. Lawa. Betul tak ni? Ini. Ha. Mungkin boleh groom sikit lah. Kalau nak main com pun boleh ni. Ha ni. Ni lawa gila. Ni kat com site boleh jumpa ni. Ha. So diorang punya... orang punya select tu tak betul sebenarnya. Jangan kuat sangat, nanti minggu depan jadi jenis. Oh, minggu depan semua kat atas? Ya. Yang gitu. Hari itu pun ni dia jual 10 kan, 20 kan. Dia jual datang tu 20. Tengok kan. Okay lah. So, kita dah ambil yellow guppy. RM2 seekor eh. Kat sini murah sikit. Dekat New Life Aquatic ni, kita ambil 3 ekor. And saya ingat saya nak pergi tengok beta. Boleh tak bos? Boleh lah. Saya mau tengok. Okey. Nak letak sini dulu. Jom. Kita tengok beta dulu. Saya berminat dengan yang RM12. Okey guys. So, saya sekarang tengah tengok beberapa HM, DTHM yang berharga kat sini RM12. Tapi saya tengok macam cantik dan berpotensi. Contohnya macam ni. Macam ni kan, untuk main AOC cantik. Tapi kita nak tengok kesalahan-kesalahan dia. Macam yang ni, dia punya loop agak sedikit jarak, longkang dia besar. So susah sikit lah. Compare dengan sibling dia yang ni, saya assume dia orang ni sibling sebab memang color sama, sizing sama, memang nampak sibling lah. So saya rasa yang ini jauh lebih elok, lebih lawa, disebabkan dia kurang long. Lepas tu dia punya finish pun lebih cantik lah. So yang ni saya buat turun dulu. Baca, kau kena tolong aku cap. Kita tengok satu. Okay, so bawang satu memang saya favorite kan yang ni lah. Satu ni ini memang lawa tak? Dia longkang, longkang ke lah? Rosa tak kuat. Rosa tak kuat. Okay, macam ini. Ini aku rasa cun. Kuat. Ini rosa dia tak dia lembut. Lepas tu longkang sikit kan. Satu form ah. Rasa ni turun lah. Tak, sebenarnya hati memang nak yang ni dah. Dia dah pilih dah. Ah, cuma nak confirm. Nak contact. Tak, aku nak confirm. Sebab yang ni pun lawa agak. Dah lah, yang kanan je lah. Kanan lah. Ni yellow fancy ni cantik ni. Tapi yang ni, yang ni dah, ni macam dah common dah. Dah common dah. Dulu color-color macam ni ada kat plastik.
Ni tengok ni, Mabu Dot Dot. Mabu Dot Dot. HM Mabu Dot Dot. Tapi dia punya hujung-hujung banyak selo-selo lagi lah. Okay guys, kita ambil yang ni eh. Walaupun yang ni yellow ni cantik, kita ambil hujung lah. Eh, kena satu je, tak boleh dua. Okay, satu je. Pilih yang ni lah eh. Nanti kita pass kat Ijat lah, handler. Tapi kena groom lagi Ijat kau rasa sekejap. Kan, nak kena tengok betul-betul lah. Hei, tak apa, tak apa, okay. Ayuh. Bos, saya minta maaf eh. Sebab saya dah bagi tahu, okay, saya nak beli Bangkok Fighter hari ni RM10. Tapi terlebih RM2. Saya minta maaf eh. Tak maaf kan? Saya dah beli dah. Tapi awak beli gapi dah berapa ringgit? RM16. Saya RM12 je. Saya ada RM4 lagi nak samakan dengan awak. Boleh? Boleh. So kita dah habis shopping dah. Ini yang last lah saya beli gapi dengan ikan laga DTHM AOC. So okay. Selingan. Apa dia? Selingan sikit. Selingan lah, nak promote lah. Sebab saya selalu parking dekat sini. Okay guys, tempat ikan tu kat sini tau. Tempat ikan tu memang dekat. So kat Pasar Pudu ni. So korang boleh parking dekat sini. Bos, saya promote you punya parking ah. Boleh datang parking dekat sini. Harga okey lah, murah lah, murah eh. Dan dekat dengan tempat ikan. Sebab saya punya YouTube itu follower ikan. So sini dekat. Seberang jalan je. Okay, so korang boleh parking dekat sini. Dekat depan ni ha, temple ni. Saya biasa U-turn kat traffic light ni, terus masuk sini. Okay boss, thank you eh. Okay, thank you. Mantap. Okay guys, so sekarang ni kita dah masuk dalam kereta. Kita dah settle beli gapi nukis. Saya pun ada beli DTHM. Plannya saya nak beli Bangkok Fighter. Tetapi terbeli yang lain. Sebab saya macam kurang tertarik dengan Bangkok Fighter yang ada tadi. Ada satu tu cantik tapi tak ada ventral. Sebab dia punya fin cap belakang bukan merah tau, kuning. So memang cantik tapi tak ada ventral. So untuk video kali ni kita tak tamat sampai sini saja. Saya akan balik ke rumah Ashraf Azmil dan kita nak pergi tengok dia punya Bangkok Fighter. Yang dia beli ni yang shock kita nak tengok, shock kita nak bela sebenarnya. Okay, so stay tune, kita akan pergi ke rumah Ashraf. Okay guys, so sekarang saya berada dekat rumah Ashraf Azmil. So jom kita nak tunjukkan Bangkok Fighter yang dia beli last week dekat Pasar Pudu. Jom. So guys, macam korang boleh tengok, dia tengah flaring geng. Dia tengah flaring. Kita letakkan cermin dekat belakang. So guys, ikan yang acap beli ni harga dia RM10 dekat. Cuma ikan ni masa beli dia okey cak kan. Bila sampai sini baru kita perasan ada pinhole. Kita risau dia pinhole dekat rumah acap lah, nampak dekat anal dia. Mungkin air kau ni cap. Tak tahu. Memang kita letak itu memang dah ada. Oh ya ke? Oh maksudnya sampai-sampai dia memang dah ada. Maksudnya masa pilih tu kita tak perasan lah. Sebab dia pun time tu air keruh. Lepas tu balang dia pun cala-cala, kita tak nampak jelas kan. Cuma acap pilih ikan ni sebab dia long body. So kalau Bangkok Fighter ni guys, mostly dia punya badan akan tebal dan nampak macam moden. Cuma yang ini dia memang nampak lebih kepada wild. Lepas tu dari segi colour dia biru je eh. Dia ada option hijau juga sebenarnya. Cuma yang ni acap ambil warna biru. Dan dia punya ekor, dia punya caudal fin ada sedikit speed tail punya pattern lah. So ikan ni memang garang. Dan sekarang kita memang bagi cermin kat belakang untuk kita tengok lah bukaan dia macam mana. Kalau bagi stick dia flare cap? Tak pernah try. Tak pernah try, jom aku try. Kita pakai ni, jap zoom out dulu. Kita try gunakan crayon dulu. Ini tak tahulah, kau dah adik ke cap? Adik kecil ke cap? Apa? Ni ada crayon ni. Tak tahu lah, ni sebab kemas-kemas ni. Kau baru tukar air ni. Mungkin dia takut-takut lagi ni. Tapi sepanjang kau beli seminggu, form dia mantap eh. Baloi lah RM10 eh. Mantap. So kalau kau nak dapatkan dekat Pasar Pudu, boleh dapatkan lah. Uncle tu dia meniaga setiap hari. Cumanya setiap hari tu belah pagi je lah, sampai pukul 1 petang. Kalau kau pergi belah petang, tak dapat lah jumpa dia. So guys, saya pun dah ambil kutu air dekat Ashraf. Ini kutu air dia bagi dalam plastik, saya dah habis lah ni untuk saya. Wish, murah macam mana RM3 kan? RM3 banyak. Banyak dapat. So lepas tu saya pun nak kena balik dah. And saya dah tengok lah update yang acap untuk minggu ni. Fry pun dah tebal-tebal dah, alhamdulillah. Banyak lah tu. Tengok ada yang bulat tebal-tebal.
memanas saja saya ketuk eh. Tapi tu aku kutu air. Tak apalah. Okeylah tu. Lepas tu nanti acak akan bagi kutu dan kita nak pergi pos barang sekejap lagi. Parti ketapang jahat, kau tak dapat lagi sekejap kan? Tak ada. Nanti aku hantar kat kau. So ni untuk ketapang jahat, untuk grooming, untuk bela pun okey. Dan biasanya kalau saya nak review, saya tak payah nak korang, saya just kacau je. Okay, zoom dekat botol ni. Saya kacau dan korang tengok dia punya warna buih eh. Sekejap. Nampak warna buih dia? Nampak? Merah pekat lah. Maksudnya memang hitam dia hitam pekat guys. So kalau korang nak dapatkan memang bagus sebab dia jimat, tak perlu guna banyak. Untuk kegunaan biasa korang gunalah 4-5 titik pun dah cukup, 4-5 drop. Tapi untuk grooming gunalah 3ml punya dropper tu pun dah sedap dah warna untuk grooming. So korang boleh dapatkan dekat Shopee ataupun TikTok Shop LJ Beta Gallery. Okay guys, so tu je lah saya melepak dengan Acap minggu ni. Mungkin minggu depan kita akan ada aktiviti sikit, so korang stay tune. Mungkin kita nak pasang netting ke apa, tengok macam mana kan. Saya akan bincang dengan Ashraf macam mana. So minggu ni sama juga rutin macam minggu lepas, cuma kita review lah Bangkok Fighter. So guys, korang boleh continue untuk check out video saya dekat channel Luqman Jazid ni. InsyaAllah next video saya nak updatekan dekat korang DTHM yang saya baru beli. Tak tahulah kan, boleh main kom ke tak kan. Nanti kita akan rujuk dengan Sifu Ijat Beta lah untuk update selanjutnya. Okay guys, so itu saja. Don't forget to like, share and subscribe my channel. InsyaAllah kita jumpa pada video akan datang. Ya, konten yang menarik, perkongsian yang bermanfaat hanya di channel Luqman Jazid. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye. See you next video.